COVID-19 yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia. COVID-19 pertama kali terdeteksi di bulan Maret 2020. Hingga saat ini, 19 September 2021, Indonesia mencatat 4,1 juta kasus positif COVID-19. Salah satu upaya penanggulangan pandemi ini adalah dengan dilakukannya kegiatan vaksin. Apa sih vaksin itu? Vaksin merupakan virus yang sudah dilemahkan yang diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap virus tertentu. Vaksinasi COVID-19 penting untuk menjaga diri dan keluarga kita, untuk bisa mencegah kita menyebarkan virus corona ke orang lain. Vaksin yang digunakan di negara kita ada Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Semuanya aman dan berkualitas karena melalui uji klinis yang ketat. Jika 70% dari total penduduk Indonesia sudah divaksin, diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok. Setelah terbentuknya kekebalan kelompok, kita akan dapat beraktivitas di luar dengan lebih aman. Tapi tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, kita akan bisa memulai sekolah tatap muka terbatas dan tentunya berlatih pramuka bersama teman-teman. Jadi semua jangan takut divaksin ya, supaya kita bisa keluar dari pandemi ini.